Salam Tribadata News, Polres Labuan Batu. Polres Labuan Batu di bawah kepemimpinan Kapolres Labuan Batu, KDP Absdarojat SK Ehma bergerak cepat. Menerjunkan langsung Wakapolres Labuan Batu, Kompol Muhammad Taufik beserta personil Polres Labuan Batu ke lokasi banjir di Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Ayat Natas, Kabupaten Labuan Batu Utara yang terjadi Jumat sekira pukul 03.30 dini hari tadi. Akibat curah hujan yang lebat dan debit air sangat banyak membuat sungai Bandar Durian meluap, mengakibatkan sebanyak 100 rumah warga masyarakat sekitar sungai Bandar Durian terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter dan air meluap hingga ke jalan lintas Sumatera, mengakibatkan antrian kendaraan. Namun, dengan kesigapan personil Polres Labuan Batu dibantu instansi terkait dan sejumlah warga dapat mengkondisikan arus lalu lintas menjadi normal. Tampak sejumlah personil Polres Labuan Batu berjibaku membantu membersihkan rumah warga, masjid, serta menyeberangkan orang tua, ibu dan anak ke tempat yang lebih aman. Selain itu, personil Polres Labuan Batu beserta warga membantu mendorong mobil maupun sepeda motor warga yang mogok akibat terjangan banjir. Guna meringankan beban masyarakat di sekitar lokasi banjir, Polres Labuan Batu memberikan bantuan sembako berupa beras kepada warga yang terkena musibah banjir. Dari lokasi banjir, Humas Polres Labuan Batu melaporkan.